Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pengguna Pipo, sesuai request kalian, di video kali ini saya akan memberikan tutorial lagi tentang Pipo, terutama untuk game Free Fire, yaitu cara mengatasi lag dan lemot atau settingan terbaik game Free Fire itu di HP Pipo agar tidak lag dan lemot. Dijamin ini bisa kalian lakukan untuk semua tipe HP Pipo kalian. Di sini teman-teman saya bermain game Free Fire, sampai saat ini tidak ada kasus lag dan lemot. Walaupun di HP Pipo saya ini, terutama untuk Pipo Y91C saya ini, banyak banget aplikasi-aplikasi yang saya jalankan, bahkan game-game berat. Tetapi banyak juga kasus teman kita yang mengatasnamakan Pipo Y91C ini lag dan lemot saat bermain game, terutama game Free Fire. Nah, oke. Di sini teman-teman, saya akan memberikan settingan terbaiknya. Sebenarnya sudah saya bahas di video ini, bisa kalian cek aja nanti kartu di atas, langsung klik. Tetapi banyak juga teman kita yang beranggapan bahwa Pipo Y91C ini atau Pipo-Pipo lain itu sering lag digunakan saat bermain game. Di sini teman-teman lihat di aplikasi saya ini banyak banget memakai aplikasi dan game-game berat. Jadi teman-teman lihat seperti game PS Mobile, game Free Fire, Mobile Legend, bahkan ada PPSPP ya, mana ya, yang ini. Nah, jadi tidak ada kata-kata lag apalagi lemot. Oke teman-teman ya, di sini saya akan bahas tuntas di video kali ini. Yang penting teman-teman simak aja video ini agar tidak gagal paham. Oke, yang pertama teman-teman lakukan adalah saat teman-teman itu sebelum bermain game, mau itu game Free Fire, game apalah gitu ya, teman-teman perhatikan dulu di quit settingnya, jangan menghidupkan mode daya rendah. Untuk penjelasannya sudah saya berikan kartu yang di atas tadi. Jangan hidupkan seperti ini ya teman-teman, matikan aja. Alasannya kenapa teman-teman? Di mode daya rendah ini adalah untuk menghemat baterai di Pipo kita ya. Sedangkan game Free Fire itu adalah salah satu game online yang mempunyai sambungan internet yang keluar masuk. Jadi saran saya jangan dihidupkan mode daya rendah ini, matikan aja. Oke, sesudah itu teman-teman, sebelum teman-teman bermain game Free Fire-nya, pastikan dulu teman-teman membuat ulang HP Pipo-nya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, kalian harus buat ulang. Nah, fungsinya apa? Dia akan men-scanning atau merestart CPU atau yang ada di Pipo kita. Jadi jangan salah paham ya, buat ulang ini bukan merestart data yang ada di Pipo kita. Oke teman-teman, di sini pastikan dulu teman-teman masuk ke iManager Pipo-nya. Lalu di sini kalian klik yang pembersih ruang. Ini ya. Di sini saya sering penuh kok saat bermain game Free Fire-nya nggak ada lag dan lemot. Saya pun heran ya. Kalian harus bersihkan sebelum itu bermain game Free Fire-nya ya teman-teman. Nah, oke. Sesudah itu di sini kalian mengklik yang penurunan suhu telepon ini teman-teman. Ini wajib kalian bersihkan atau kalian mendinginkan. Oke ya teman-teman. Dan jangan kalian memakai aplikasi tambahan apapun, penghemat baterai ataupun mode game tambahan gitu ya. Atau pokoknya tambahan-tambahan untuk mempercepat game Free Fire di Pipo-nya itu akan memperlambat ya, atau memberatkan HP Pipo kalian. Sesudah itu di sini kalian ikuti step by stepnya lagi, masuk ke pengaturan. Sebenarnya ini sudah saya bahas juga ya teman-teman. Di sini kalian klik aja pengaturan lainnya. Lalu kalian klik pengelola aplikasi. Contohnya di sini kalian itu bermain game Free Fire ya. Kalian scroll aja. Kalian klik game Free Fire-nya. Lalu kalian paksa berhenti seperti ini. Sesudah itu kalian klik penyimpanan dan kalian klik bersihkan checks. Saat teman-teman itu mau bermain game Free Fire-nya, ikuti aja, coba gunakan step by step yang ini ya teman-teman, agar kalian itu tidak lag dan lemot saat bermain game Free Fire-nya, apalagi kalian itu bermainnya di cuaca yang cukup panas. Hindari ya, pastikan kalian itu bermain gamenya jangan sampai baterainya itu di bawah 10%.
Dan pastikan juga jaringan internet di HP Pipo kalian itu cukup untuk bermain game Free Fire-nya. Oke teman-teman, itulah step by step yang saya lakukan di Pipo saya. Di sini saya mempunyai Pipo Y53, Y51, dan Y91, Y91C, Y95, dan Y12. Tidak ada kata lemot. Walaupun kalian itu bermain game Free Fire-nya setengah jam sekali, sejam sekali, bahkan 15 menit sekali, ikuti step by step yang ini. Insya Allah tidak akan lag. Yang penting kalian itu akan dan tidak download aplikasi tambahan untuk config ataupun aplikasi penghemat daya baterai. Itu akan memperlambat di HP kalian. Kalau masih lag juga gimana sih bang? Oke, di sini pastikan kalian masuk ke pengaturan. Dan di sini kalian masuk lagi ke pengaturan lainnya ya. Kalian klik, lalu kalian klik aja tentang ponsel. Setelah itu di sini kalian klik perangkat lunaknya teman-teman. Yang ini ya, sebanyak 7 kali atau 8 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8. Untuk memunculkan opsi developernya. Setelah itu kembali. Dan di sini kalian scroll ke bawah. Kalian klik opsi developernya, kalian hidupkan. Yang penting kalian sudah melakukan step by step tadi tetapi masih lag juga, baru kalian lakukan tutorial yang ini ya. Kita klik OK. Kalian scroll ke bawah. Kalian klik yang skala durasi animator. Yang ini ya teman-teman. Kalian klik, lalu kalian klik animasi mati. Baru kalian kembalikan. Apakah opsi pengembang ini saat kita bermain game tidak masalah? Jawabannya tidak. Yang penting teman-teman sudah ikuti step by step yang tadi. Kalau masih lag juga, sudah menghidupkan opsi pengembang, udah kalian matikan yang animasi mati tadi, kalian masuk lagi ke pengaturan. Dan di sini kalian masuk lagi ke pengaturan lainnya. Baru kalian klik buat cadang atur ulang. Kalian klik dan kalian klik hapus semua data. Oke ya teman-teman. Di sini harus kalian bersihkan sekarang. Di sini ada pilihannya untuk menghapus lagu, foto, dan data menggunakan lainnya. Pengguna lainnya harap format kartu SD dan penyimpanan telepon. Nah, untuk membersihkan ini, kalian jangan mengklik yang ini ya. Saat kalian mengklik yang ini, maka semua foto di internal atau di kartu SD-nya akan terhapus. Kalau kalian tidak mengklik ini, yang akan terhapus itu adalah akun WhatsApp, usia mini, akun Google Pipo kalian, Facebook dan lain sebagainya, dan akun game. Pastikan kalian itu harus mengingat akun Gmail, nomor WhatsApp, dan akun Facebook kalian, terutama untuk passwordnya juga ya, mana tahu ini terkait atau tertaut pada game Free Fire kalian. Langsung kalian klik bersihkan. Ini adalah salah satu jalan terbaiknya teman-teman. Yang penting kalian sudah lakukan step by step yang tadi. Oke teman-teman ya, semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan seputar game Free Fire dan game-game lain. Terima kasih teman-teman. Di sini saya memakai Pipo Y91C ya. Tidak ada kata lag apalagi lemot. Terima kasih sudah menonton teman-teman, jangan lupa like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.